Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingLisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian. Tentunya di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diawali dengan si cantik Depok yang lagi sarapan, yang lagi makan nih di Dahulu Cafe tentunya. Ayu Ting Ting sedang siaran langsung nih yang dikomentari oleh Emre. Sehat selalu untuk sahabat Emre di negeri jiran sana. Salam untuk warga Turki yang selalu setia dengan Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini, sebelumnya selamat hari Minggu, selamat weekend untuk sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Diawali dengan senyuman Neng Depok yang manis dan cantik. Dan di sini kita akan melihat ya kilas balik kegiatan Ayu Ting Ting semalam nih. Repost dari Angkasa Bali 20. Dari Ayu Ting Ting, terima kasih bocah udah main ke Dahulu Cafe walaupun banyak gibahnya lu semua. Hahaha, begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Malam ini Ayu Ting Ting didatangi banyak sekali bocah ya, baik-baik tentunya. Dari status Ayu Ting Ting tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari Christopher Rezi, ya ketinggalan. Kemudian dari Dana, gak gibang gak asik. Haha. Kemudian kita akan melihat nih postingan Mom Aiting bersama sahabat-sahabat kesayangannya. Di sini Mom Aiting memberikan captionnya, alhamdulillah buat hari ini bisa kumpul bersama kesayanganku. Begitu kata Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Wow, mama-mama kece ya, zaman new. Terlihat cantik, elegan, dan pastinya modis. Dan di sini kita akan melihat kilas balik Ayu Ting Ting nih yang lagi malam mingguan di Dahulu Cafe. Queen Depok selalu terlihat cantik, bahkan selalu tersenyum dimanapun berada. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga kegiatan dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urusan perjodohan dan semuanya dilancarkan pula. Ayu Ting Ting 92. Hai Dahulu Cafe. Halo terus Kakak, yuk kita malming di sini. Banyak menu baru yang enak-enak dijamin pokoknya. Erika Sudarsono, sehat selalu bahagia kesayangan. Ayu Ting Ting, hello tante sayang, amin. Kangen Mama banget. Nyom tiap hari sekarang mah rajin. Ayu Ting Ting, fake ABG banget sih teh. Yanti Abdal, cantik sekali, sukses sayang. Zahra Biana 87, cantik banget, ABG bingits, aku suka liatnya. Kalau rambutnya dilurusin kelihatan ABG. Hashtagnya look for look logi. Mama M. Razali Official, salam dari Malaysia ya, sukses terus Kak, saya suka lagu dangdut. Pokoknya the best untuk Ayu Ting Ting, mama anak satu masih terlihat seperti ABG, selalu cantik. Dan di sini juga ada Kang Abdel nih lagi sama Ayu Ting Ting mau cus ke Kisyu TV. Gimana ya kocaknya Cing Abdel dan Ayu Ting Ting berkolaborasi. Jangan lupa nanti saksikan ya mereka berdua di Kisyu TV tentunya. Untuk melihat kekocakan mereka berdua nanti tonton ya di Kisyu TV tentunya. Berita terakhir nih kita melihat dulu nih goyangan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat di Lapor Pak. Lagi goyang TikTok nih bersama yang lagi viral. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan sahabat yang lainnya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat hari Minggu, selamat bersantai ria, dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.